Dalam penanganan stunting ada 5 paket. 1 tentang PAUD, 2 kesehatan ibu dan anak, 3 konseling gizi terpadu, 4 perlindungan sosial, 5 air bersih dan sanitasi. Itu 5 paketnya. Pada saat Bapak Ibu melakukan nusdus dan musdal, ini sudah ulang-ulang terus ya. Kalau basisnya basis masalah dan potensi, di dalamnya stunting pasti sudah masuk. Kalau basisnya masalah dan potensi di nusdus, tidak ada yang kececer permasalahannya. Tapi yang jadi permasalahan Bapak Ibu semuanya, pada saat nusdus dan musdal kelompok, walaupun tadi mengakung klaim, saya sudah dengan potensi dan masalah. Tapi stunting selama ini dianggap bukan masalah, itu permasalahannya. Ternyata secara nasional stunting itu masalah, begitu melihat datanya kok cukup banyak. Termasuk skala prioritasnya, makanya pada berbicara skala prioritas di tingkat desa, muncul ada kegiatan-kegiatan masalah, terus diprioritaskan. Prioritas itulah yang akan muncul nanti. Ini masuk tahun pertama, ini masuk tahun kedua, ini tahun ketiga, keempat sampai tahun ke-6. Jadi setiap tahun di RPJDes ada kegiatan-kegiatan yang khusus penanganan masalah stunting. Kalau sudah disosialisasikan atau aturan yang kok nanti dilanggar ada konsekuensi, itu tanggung jawab dari desa. Oke? Sama untuk APBD dana desa tahun 2018 kemarin atau desa enggak cair. Enggak akan sebut desanya. Itu juga karena kesalahan desa. Desa sudah tahu aturannya. Kenapa dilanggar?